Halo sahabat bonsai, selamat datang di channel Nanang Pras. Masih bersama saya Nanang yang selalu setia di jalur bonsai. Semoga hari ini sobat bonsai semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan tentunya bahagia selalu. Nah sobat bonsai, hari ini saya akan melakukan pemindahan, yaitu pemindahan bahan bonsai kimeng, yang mana kimeng ini masih saya tanam dalam media ground talang, dan hari ini akan saya naikkan ke dalam pot. Kimengnya dari belakang sana, itu. Bagaimana prosesnya? Simak terus dan ikuti Nanang Pras. Oke sahabat bonsai, ini adalah kimeng yang akan saya pindah, saya angkat dari media tanam ground talang seperti ini ya. Ini kemarin sempat saya potong akar, ini baru sekitar dua minggu saya potong, dan sekarang sudah tumbuh akar baru. Nah seperti ini, jadi ini siap untuk diangkat. Bentuknya sih masih belum bagus, masih seperti ini, dan ini saya program di atas batu karang. Oke, langsung saja akan saya lakukan pemangkasan dulu ke cabang-cabang yang tidak saya pakai, dan nanti akan saya bongkar talang ini. Nah selesai sudah sobat proses pemangkasan untuk mengurangi penguapan setelah nanti dipindah ke dalam pot. Sekarang saya lanjutkan dengan membongkar media talang bagian bawah. Nah untuk media tanam saya memakai campuran pasir, kotoran kambing, pupuk kandang ya, dan juga sekam dengan perbandingan 1:1 semua. Sobat, selesai sudah proses penanaman ulang bahan bonsai kimeng, yang mana tadi saya tanam dalam ground, sekarang sudah naik pot. Nah, semoga dengan media baru dan di dalam pot ini bisa kembali tumbuh subur. Terima kasih sudah menonton dan salam bonsai mania.